saat ada sosok manusia paling mulia yang diperjalankan robnya. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan berlanjut ke Sidratul Muntaha. Peristiwa Isra Mi'raj menjadi salah satu ujian keimanan bagi umat Rasulullah. Bagi yang hatinya ada setitik sifat munafik, akan meragukan peristiwa ini. Namun berbeda dengan Abu Bakar, sahabat Rasul paling dekat. Ketika ditanya salah satu orang, apakah peristiwa Isra Mi'raj itu nyata? Atau hanya khayalan Muhammad saja? Dengan tegas Abu Bakar menjawab, jika yang menyampaikan itu adalah Rasulullah, maka apa yang disampaikannya itu benar. Jikapun di depan ada dinding berwarna hitam, tapi Muhammad berkata berwarna putih, maka aku jauh lebih percaya dengan Muhammad. Di saat banyak orang mulai meragukan kebenaran Rasul, tapi sahabat yang keimanannya tinggi, tak ada sedikit pun rasa goyah. Peristiwa ini patut kita jadikan sebagai muhasabah diri sendiri. Sejauh mana kita mengimani Allah? Sejauh mana kita percaya dengan syariat yang dibawa Rasulullah? Dan seberapa jauh perjuangan kita untuk menyamakan langkah dengan Rasulullah? Jika Rasulullah mengorbankan segala hal dalam hidupnya untuk umatnya, lantas apa yang patut kita balaskan pada Rasulullah jika bukan melanjutkan perjuangan beliau untuk menyebarkan kebaikan dan ketaatan di buminya?